lelaki dia. Saya tak faham. Mula terang aja. Aku dah faham. Cuba tanya Isha. Isha, macam mana buat ni? Okay lah. Ni, jom lah keluar. Habis lah kelas. Okay, jom lah. Jom lah. Jom lah. Jom lah. Jom lah. Eh, kamu orang faham ke apa yang Dr. ajar tadi? Saya tak faham sangat. Isha mesti faham tu kan? Boleh lah. Alah, Isha kan pandai. Granti boleh faham punya. Eh, tak dah lah. Janganlah rendah diri sangat. Eh, mana ada rendah diri? Oh, okay, okay guys. Perut saya berbunyi dah ni. Jom pergi kafe. Ha, jom, jom, jom. Tuan. Eh, aku hauslah. Jom pergi vending machine dulu. Saya tidak mau main. Aku beli air putih lah. Jom. Isha? Ya. Ni kamu ada cuci dompet dengan buku. Terima kasih, Sam. Oh ya, kamu ada mau pergi mana ni? Ada mau pergi kafe. Mau pergi kafe. Oh, siapa baru mau pergi kafe? Jom sekali, Sam. Jom sekali. Belum lagi, ya, jom. Isha, lepas ni bolehkah panggil nama saya Amin? Kenapa? Supaya sentiasa ada dalam doa Isha. Sam, sejak 2-3 hari ni saya tak pernah bermimpi. Kenapa? Sebab mimpi saya dah jadi kenyataan. Habislah, nanti saya share ni.
Oh iya, Chef mau tanya pasal yang assignment hari itu, Pak. Sorry. Yang mana? Yang ini. Apa? Oh. Ini. Wow, yang ini. Senang gak, Bani? Ada pensil, kah? Lama kamu sudah pilih. Isyah kena kecam dengan lelaki lain. Bukan dia dengan Sam ke? Dia ni nama je budak pandai. Tapi pandai juga berskandal. Buat malu je. Yelah. Tak tahu orang betul dah siapa. Murahan. Murahan. Apa mam cakap tadi? Tak ada apa pun. Apa maksud kamu yang aku pandai berskandal juga? Terasih. Selama ni kamu ada lelaki lain? Tak pernah pun berbegitu, Sam. Itu semua salah faham lah. Ah, kita pun dengar apa-apa lagi alasan dari kamu. Mulai hari ni kita break. Begitu, apa yang kau buat pasal post yang viral hari itu? Saya tidak buat apa-apa pun. Nipu? Jelas-jelas kau yang berikan cerita pasal aku dating dengan lelaki lain. Kenapa? Tegamak kau ya batak begini? Dengar baik-baik, saya tidak tahu apa yang kau masakan dan kenapa kau tegamak menuduhkan kau sendiri. Saya tidak buat apa-apa pun. Apa kau cakap? Kau tak tahu apa-apa? Dasar penipu. Kalau kau tidak mengaku, aku akan... Weh, kau tahu tak, si Isaf sekarang ni ada kat hospital. Oh, dengan cerita dia gaduh dengan Crystal. Mungkin dia kot yang pukul dia. Teruknya, tahulah semua orang cemburu dengan Isyai dating dengan Sam. Itulah sampai yang sedang sendiri kan. Langsung, cahatnya weh. Mana ada? Saya langsung tak berniat nak cederakan Isyai. Dia terjatuh sendiri. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Cerita yang korang dengar tu palsu. Iyalah tu. Habis tu ni apa? Dari mana korang dapat gambar tu? Alah, banyak je dekat WhatsApp. Percaya ni. Bukannya susah. Tapi saya memang tak berniat nak cederakan Isha. Betul. Senang kau. Jumlah belah. Jom. Tandas. Pek! Jadi, inilah apa yang Isha telah rasa selama ini. Baru saya faham sekarang macam mana rasa difitnah. Saya tidak patut berbuat demikian pada Isha tu hari. Terima kasih kerana telah meyakinkan saya lagi. Tak apa lah, tu jom masuk. Isha. Ya, kau di rumah tak? Hai Isha. Apa khabar? Sedangkan keadaan kau telah kembali, jadi kami berdua terancam menolak kau di sini. Sebelum itu, masuklah dulu. Oh, okay.
Sebenarnya Sena minta maaf atas apa yang telah berlaku. Betul apa kau cakap hari itu? Saya yang telah buat berita palsu pasal kau berskandal dan saya bahkan jadi wasap. Sekarang saya telah menyesal dengan apa saya telah buat. It's okay, aku dah lupakanlah hal itu. And aku pun dah maafkan kau. Sebenarnya, aku nak minta maaf juga sebab aku terkasar bahasa sebelum itu. Best friends? Best friend. Gitulah kan bagus. Jadi, semua berita hari itu adalah palsu. Saya kena minta maaf dengan Aisyah ni. Kejap. Eh, aku bukan kakilah ke? Habis tanya dia pasal. Lebih dari cukup. Oh, ini lebih daripada yang kami fikirkan. Nah, ambil baki sikit. Bagus. Yang penting, aku mau kamu pisahkan Sam dengan Aisyah. Crystal tu dia berbaik sahaja dengan si Aisyah. Jadi mungkin si Sam tu akan berbaik juga dengan Aisyah tu. Jadi aku mau kamu buat apa-apa pun kamu buat. Yang penting, diorang dah berbaik. Boleh, bos. Enggak usah khawatir. Kita akan pastikan yang si Sam tu akan benci si Lisha. Dan Lisha tu nampak macam Sudah pasti, enggak usah khawatir. Boleh-boleh bakal lekal. Boleh. Apa maksud semua ni? Sam! Oh. Kenapa di sini? Saya mau kamu jelaskan apa yang kamu cakapkan tadi. Kau siapa ni? Jelaskan kepala kau. Kau siapa? Jangan kacau. Siapa bos, kau? Lari bos. Nak lawan. 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 Dasar pengecut. Belagak berani je. Ha? Kamu lagi Akilah. Explain yourself. Jawab apa yang saya tanya tadi. Ya. Sebenarnya saya yang dalang semua tu. Saya yang sabotaj Aisyah. Saya juga yang upah lelaki tadi. Itu hasilkan hubungan kamu dua. Tapi saya buat tu sebab saya suka awak. Tanggup ya kamu Akilah. Kamu korbankan Aisyah. Kamu ambil kamu sendiri untuk kamu memfitnah macam tu. Jadi, kes Crystal tolak Aisyah tu, kamu juga yang fitnah kan? Ya. Sejujurnya saya yang sabotaj Crystal. Saya tak tahu apa yang kau masukkan dan kenapa kau menggunakan kau sendiri. Saya tidak buat apa-apa pun. Apa kau cakap, kau tidak buat apa-apa. Memang sangat mungkin. Tapi, saya buat semua itu sebab saya suka kau. Saya tidak boleh tengok kau dengan orang lain. Itulah saya buat begitu. Saya ingatkan kamu seorang kawan yang baik terhadap kawan. Tetapi rupa-rupanya kamu seorang kawan yang makan kawan, ya? Sudahlah. Saya tidak akan menerima seseorang yang berjiwa egois macam kamu. Kalau kamu betul-betul mau orang suka pada kamu, buatlah dengan cara yang betul. Apa gimana? Saya akan buat apa yang patut saya buat.